Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya akan mencoba mereview atau mengulas salah satu pedang Zulfikar custom. Kita lihat lebih dekat. Seperti ini dia penampakan Zulfikar customnya, dan ini limited edition, pesanan orang juga, ada ukiran namanya Panglima Laskar Sultan. Kita coba ulas sedikit dari mulai dari handle-handlenya 20 cm. Dari sini ke sini 20 cm. Di sini ada tanduk kerbau asli, di sini ada dorelium aluminium dengan motif macan, di sini subah atau pang-pangnya ini aluminium juga dengan motif batik dan bersifat permanen. Kita lanjut ke bilahnya. Bilahnya 70 cm, berbahan bilah baja per tempak dan disipuh. Kita mulai dari sini, ada ukirannya juga. Ini sesuai permintaan yang pesan Panglima Laskar Sultan, dan ini bersifat permanen. Ada batiknya juga. Batiknya juga bersifat permanen karena ini hasil dari etching atau ukir menggunakan kimia. Mantap. Kita coba ulas sedikit sarungnya. Sarungnya kayu snorkeling natural dengan hiasan kuningan yang sudah dikrum. Jadi putih ini kuningan, kuningan tapi sudah dikrum jadi putih warnanya. Mantap sekali ya. Ini sesuai permintaan yang pesan. Oke. Kita coba tes ketajamannya sedikit pada sebuah kertas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.